Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Buat teman-teman yang ingin lebih akrab dengan aku, boleh ya follow Instagram aku, namanya Mama Dianesy, atau boleh juga klik linknya di deskripsi aku. Terima kasih. Nah, ini aku mau share lagi ya moms kegiatan aku, dan ini di malam hari aku mau masak menu makan malam. Nah, ini aku lagi mempersiapkan bahan-bahan yang mau aku masak. Terkadang memang aku masaknya malam ya moms, karena memang kadang-kadang tuh makan pagi kan, pagi-pagi udah ada sarapan, terus siangnya itu ada bekas atau sisa dari yang sebelumnya gitu ya moms. Jadi aku kadang-kadang siang tuh cuman makan sisa menu yang semalamnya, dan tambah lagi aku paling dadar telur aja, terus kalau ada sayur aku bening aja. Nah, kadang-kadang kalau malam tuh mau beli juga ya, kadang di luar hujan atau kadang pun pak suami lagi nggak di sini, aku kalau ada bahan di kulkas ya aku kerjakan aja. Dan ini sudah selesai aku menyiapkan bahan-bahannya. Di sini ada ikan tongkol ya moms, ini sedikit aja sudah aku goreng, itu banyakan kepalanya ya. Ada kentang, ada bawang merah yang sudah diiris, ada jahe digeprek aja, ada cabai rawit, dan itu ada rempah-rempah ya moms, itu ada daun sup sama bawang pre atau bawang daun. Ini ada tahu yang sudah aku goreng juga, aku mau masak tahu balik ya. Terus ini aku tambahkan aja ke sini ya untuk tepung atau isian tahu baliknya. Nah, ini aku taruh dulu tripodnya biar aku bisa masak ya moms. Nah, ini aku lanjut aja memasaknya. Di sini aku mau masak terlebih dahulu ikannya ya moms. Dan di sini terjadi kesalahan ya moms. Jadi pas aku pindahkan tripodnya itu tidak aku nyalakan ya. Jadi tiba-tiba sudah masak aja gitu ya. Sudah aku tumis-tumis semua, ternyata HP-nya itu belum nyala. Ya Allah. Jadi yang pertama tadi aku tumis bawang merah yang sudah diiris, bawang putih yang halus, jahe yang digeprek, terus ada bumbu kayak seperti rempah ya, ada cengkeh, ada lada hitam sama lada putih yang sudah aku geprek aja, ada apa lagi ya, ada cengkeh. Nah, terus aku kasih air, baru aku masukkan kentangnya. Dan barusan tadi aku masukkan daun salamnya ya moms. Nah, ini aku aduk-aduk, terus itu aku tambahkan lagi airnya ya moms biar agak banyak kuahnya. Nah, itu biasanya aku pakai serai juga ya yang digeprek, tapi aku nggak ada, jadi apa adanya aja. Pokoknya ini walaupun ada kurang-kurang bahan, tapi ini alhamdulillah enak ya moms, karena itu ada cabai rawit juga ya, ada daun sop sama bawang pre juga, jadi nanti juga harum dan wangi ya moms. Nah, ini biasanya juga aku bikin pakai tomat di akhir, tapi ini juga aku nggak ada. Pokoknya ini karena belum food prep gitu ya, pokoknya apa yang ada di kulkas aja. Jadi kadang-kadang kalau belanja harian itu kadang-kadang kita beli menu yang sudah kita pikirkan untuk 1-2 hari gitu ya moms. Pokoknya pas 2 hari itu udah habis bahannya, itu kita masak ya apa adanya aja ya. Kadang-kadang ada yang kurang karena memang kita belum belanja. Nah, itu tadi kentangnya sudah mulai lunak ya moms, jadi aku masukkan ikan gorengnya. Dan biasanya aku masak ini ya, biasanya masak ini tuh aku tabur bihun gitu ya, tapi ini aku nggak mau pakai bihun karena ini udah malam juga ya, nanti kalau pakai bihun juga tidak habis, juga bisa terbuang gitu ya moms. Nah, itu barusan aku tambahkan sedikit kecap. Jadi kalau masak semur ikan ini sangat simple ya moms, hampir mirip juga dengan masak semur ayam, cuman bedanya itu kalau semur ikan ini lebih banyak lada hitam gitu ya.
Jadi kalau rasanya itu perpaduan antara sop sama soto gitu ya, Mam. Cuman kalau soto kan kadang pakai santan ya, kadang juga bening juga ya, ada soto bening gitu. Apalagi kita tuh pakai sedikit santan ya, aku pakai sedikit santan, terus aku tabur tomat di atas sama bihun gitu. Pas sekali lah kayak seperti masak soto gitu, Mam. Jadi tinggal ditabur atau diperas jeruk aja dari atas gitu. Pokoknya hampir mirip dengan soto. Nah itu tadi aku sudah taburkan daun bawang, daun sup sama cabenya, dan juga sudah aku udah kasih garam, kasih penyedap, kasih gula sedikit ya, Mams. Alhamdulillah ini semur ikannya sudah matang, dan ini aku pindahkan aja ke tungku sebelah ya, Mams, karena ini aku mau goreng tahunya dulu. Lanjut ya, Mams, di sini aku mau bikin bahan untuk tahunya. Ini aku mau masak tahu balik atau tahu walik ya. Nah ini bahan untuk isiannya itu ada tepung beras, tepung kanji atau tapioka ya, Mams, bawang putih halus, ada merica, ada penyedap, garam, dan di sini aku tadi pakai daun bawang prea atau daun bawang. Nah ini tahunya sudah aku balik-balik. Sebagian tahunya itu tadi aku haluskan dan aku campurkan ke tepungnya ya, Mams, biar tambah crispy ya, Mams. Nah ini aku isi-isi semua, dan itu cuman berapa biji ya. Jadi tahunya tadi tuh aku pakai cuman 3 tahu gitu, Mams. Tapi 3 tahu itu bisa, 1 tahu itu aku potong berapa ya, potong 4 jadinya ya. Padahal sudah masak menu makan malam ya, Mams. Cuman aku ini pingin ngemil sama anak aku. Jadi dia bilang, "Memasak tahu dong," katanya gitu kan. Ya aku karena ada tepung jadi aku berpikir aku masak tahu walik aja atau tahu balik ya. Di sini ada juga yang jual-jual begini, cuman jauh kali ya. Kalau aku pikir beli tahu walik atau tahu balik itu sekitar berapa ya? Pokoknya lumayan jauh lah dari tempat yang apa jual tahu balik ini. Jadi karena ada bahan aku masak aja. Sekarang kalau masak sesuatu gitu ya, walaupun kita tidak tahu itu banyak informasi, banyak yang kita bisa cari gitu ya, di Google atau di YouTube, atau kadang-kadang share teman kita juga ya, entah itu di Instagram, entah di WA gitu ya. Jadi kita bisa meriku masakan yang tidak kita tahu gitu. Dan pastinya Mams di rumah juga sudah pandai-pandai ya, sudah pada jago masak tahu ini atau tahu balik ya. Nah ini sudah selesai aku masukkan isi-isiannya ke dalam tahunya ini. Sekarang aku lanjut menggoreng, dan ini aku pakai minyak yang baru aja ya, Mams, supaya warnanya itu cantik. Nah ini minyaknya sudah panas ya, Mams, aku goreng aja tahu baliknya. Dan itu sudah aku sediakan gilingan atau batu gilingan ya, untuk membuat saus cocolannya. Jadi untuk saus cocolannya itu aku pergunakan apa itu ya, cabai rawit 4 biji ya, 4 biji. Terus aku nanti tambah gula merah dan gula putih juga ya, sama asam Jawa. Dan sambil nunggu tahunya matang, ini aku mau sapa-sapa dulu ya, Mams, Mams semua. Hai Mams, Bunda, Mak, Kakak, Adik, Mbak, dan teman-temanku semua. Terima kasih banyak karena selalu hadir di video aku, selalu like dan komen yang positif. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan teman-teman dengan beribu kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Buat teman-temanku yang baru saja singgah di channel aku, terima kasih banyak karena sudah mengklik video ini. Semoga video aku bermanfaat, semoga menginspirasi, dan semoga teman-teman suka. Jangan lupa di subscribe, like, komen, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Terima kasih. Dan lanjut ya, Mams, ini aku sambil masak sambil menggiling ya, menggiling untuk saus cocolannya itu. Dan ini aku tambahkan tadi apa ya, garam sedikit. Dan ini sudah halus ya, Mams, jadi tinggal tambahkan air asam jawanya aja. Nah ini tahu baliknya sudah matang, dan ini aku angkat aja.
Dan setelah ini kita sajikan aja di meja makan. Nah ini untuk gulainya atau semur ikannya itu sudah aku salin ya mam, sebagian ke mangkok. Nah ini untuk apa namanya, air asam jawanya itu sudah aku campur ya ke sausnya atau ke cabenya tadi ya mam. Nah ini aku salin aja. Dan di sini walaupun nasi ada, terus semur ikannya sudah ada, tapi tetap aja ya mams, kami tuh masih mau ngemil terlebih dahulu. Dan ini kami makan berdua aja karena pak suami masih di luar ya mams. Nah, itu jangan salah fokus sama pintu apa namanya, lemari piring ya mams. Pokoknya itu kalau sudah lapar, kalau sudah mau ngemil ya, itu nggak peduli lagi ya. Dapur masih berantakan, tapi nggak apa-apa ya. Ini aku makan tahu baliknya terlebih dahulu ya mams, sama Kak Sipa. Nah ini tahu baliknya tuh enak sekali mams, pokoknya lezat kali. Nah ini penampakannya ya mams, untuk semur ikan dan tahu baliknya itu lezat sekali. Itu juga sudah dimakan beberapa biji gitu ya, pokoknya itu tinggal berapa biji lagi tuh. Dan setelah ini aku makan malam sama Kak Sipa, terus setelah itu beberes dapur dan cuci piring. Tapi aku tidak videokan ya mams, nanti takutnya terlalu panjang ya. Jadi pokoknya aku tuh kalau sudah dubbing tuh kepepet atau udah waktunya sikit gitu ya, jadi aku tidak bisa bikin video lama-lama. Pokoknya ini aku cukupkan sampai di sini aja. Terima kasih buat teman-teman dan mam semua yang mengikuti video aku dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kata dan tindakan aku yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.